saat beberapa orang awak media melintasi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR Provinsi Sumatera Utara, yang tanpa disengaja menemukan berkibarnya bendera merah putih yang cukup besar di halaman kantor Dinas PUPR Sumut dalam keadaan rusak atau robek. Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, di mana bendera merah putih, sebagai simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa Indonesia, berkibar dalam kondisi yang sangat tidak layak, kusam dan robek, sebuah gambaran yang secara nyata menunjukkan ketidakpedulian terhadap perawatan simbol negara. Dalam kejadian tersebut, awak media menilai hal tersebut tidak hanya tentang perawatan fisik sekilas, melainkan mencerminkan sikap pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka kepada negara dan masyarakat. Saat ingin dikonfirmasi awak media untuk meminta keterangan terkait berkibarnya bendera merah putih dalam keadaan robek tersebut, awak media melihat bahwa di dalam kantor Dinas PUPR sedang ada pertemuan, yang di mana Aliansi Masyarakat Air Joman Asahan menyampaikan aspirasi ke kantor Dinas PUPR tersebut, dan awak media memutuskan untuk mengkonfirmasi Kadis PUPR via WhatsApp saja. Dalam hal ini awak media sangat miris akan bendera berkibar dalam keadaan robek, yang di mana tercantum dalam pasal 24 huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara yang robek, rusak, luntur, kusut, atau kusam, yang di mana diduga pihak dari instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR minim akan pengetahuan wawasan kebangsaan. Pengibaran bendera merah putih dalam keadaan rusak itu diduga seperti sama saja dengan menghina sebuah simbol kedaulatan negara dan merupakan salah satu wujud bentuk tidak menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dalam medan perang demi membawa bangsa Indonesia merdeka. Dengan terbitnya berita ini, diharapkan kepada instansi terkait agar menindaklanjuti dan memberi perhatian khusus kepada Dinas PUPR untuk lebih memahami akan wawasan kebangsaan, agar hal yang sama tidak terulang lagi ke depannya. Sebelum rilis berita ini dikirim ke meja redaksi, awak media sudah konfirmasi pada Sekdis PUPR Provinsi Sumatera Utara via WhatsApp di nomor 0818561XXX, yang di mana nomor WhatsApp tersebut didapatkan oleh awak media dari salah seorang LSM yang berada di lokasi. Namun hingga rilis berita ini terbit atau tayang di TV streaming, Sekdis PUPR sama sekali tidak memberi tanggapan. Dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita online targetdaerah.com melaporkan, Tiara Aritonang.